gue juga nyampe kok. Ya, bye. Bu, aku berangkat. Len. Apa, Bu? Ibu mau nitip makanan, boleh? Nitip apa, Bu? Yang... bunder. Bunder. Baso. Bunder yang ibu suka beli. Apa sih, Bu? Onde-onde, klepon, bola ubi. Bukan, bunder, terus bunder lagi. Klepon, bukan. Bakso, onde-onde, bola ubi, pempe. Apa sih, Bu? Bingung, Ibu. Aduh, Bu, aku telat, Ibu. Pilu, bola ubi. Apa, Bu? Pusing. Bingung, Ibu. Pusing. Yang bundar. Yang bundar? Makanan? Iya. Bundar. Bundar. Terus... bundar lagi. Asin apa manis? Manis. Bundar. Tengahnya ada bundar lagi. Bolong maksud ibu tengahnya? Bolong. Manis. Oh, bolong. Donat? Iya, donat. Oke deh, ibu nanti aku bawain pulang ya. Tapi aku berangkat dulu sekarang, udah telat. Dah, ibu. Muah. Muah. Dah, ibu. Jangan ngebut-ngebut. Iya. Tapi aku udah telat. Hati-hati. Dadah. Dah. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap 3 detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.